Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Hari ini kita ada di Manglayang. Hah? Manglayang. Oh, kaki Gunung Manglayang. Tapi ini masih masuknya kategorinya Kota Bandung. Gitu, daerah Cipadung ya. Cipadung. Daerah dari Cipadung. Mandua, Mandua ke atas lagi. Ya dekat-dekat. Krida. Nah, dekat Krida lah. Dekat Krida, dekat Puskesmas. Wah, di sini mah dekat pisan, banyak banget polsek dekat, jalan antar kecamatan pokoknya. Nah, di situlah ya. Gitu. Pokoknya kalau secara akses sih wah gampang banget kemana-mana gitu ya, enak gitu ya. Bisa lewat dari Cilengkrang 2, bisa lewat Manisi, bisa lewat Jalan Cipadung. Nah, tinggal dipilih itu yang mana aja gitu ya. Jadi ini perumahan itu spesial. Spesialnya apa? Dua lantai tapi harganya hampir satu lantai lah. Tapi sekarang udah di 515. Dulu di 497 sempat keluar promo, dan promo hanya 3 unit itu. 515 itu? Iya. 3 itu, unit? Iya, itu bukan, maksudnya promo surat-suratnya. Oh, berarti all in. 515 all in hanya untuk 3 unit. Dan itu apa? Nggak bisa milih gitu, kaplingnya udah ditentukan. Tapi secara view sih bagus. Gitu ya, kita lihat dulu perumahannya. Nah, ini kita sudah ada di perumahannya. Nah, kebetulan nih ada 3 unit yang sudah mulai bangun dan udah hampir mau jadi tuh. Perumahan ini itu tuh udaranya seger pisan, Bro. Tapi ya karena di depan saya ada pembakaran, jadi baunya jadi bau asem. Kalau nih kalau bisa lihat di sebelah sana Gunung Manglayangnya langsung tuh, tapi ketutupan awan sama pohon ini. Iya nih ada pohon. Ini Manglayang nih kalau lagi cerah. Kebetulan hari ini teh lagi mendung gitu. Lagi mendung jadi suasananya agak-agak ngantuk-ngantuk gitu. Gitu ya. Malaper, lapar. Karena belum makan. Habis itu agak lama lagi. Iya. Nah ini lagi proses tuh pembangunan tuh. Udah hampir masuk ke lantai 3, ini tinggal finish sebenarnya. Ngatapin finishing. Di side itu kayak Skandinavian. Iya gitu. Dan masih bisa apa ya, ngerubah dena, custom denanya gitu. Denanya ya. Munculin dulu lah tuh desainnya kayak gimana. Kayak begini. Nah itu desainnya. Gitu. Nah ini totalnya di sini cuma 24 kavling gitu ya. Tapi yang sudah terpecah itu di 15 kavling SHM-nya. Jadi kalau teman-teman mau beli di sini itu udah bisa langsung balik nama sih. Ya. Gitu. Sisanya lagi proses gitu. Biasalah lagi proses. Begitu. Tapi total untuk kavling di sini sudah di 24. Gitu. Jadi udah enak. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya udah ada musola, playground, ada nanti ada pos satpamnya juga gitu ya. Untuk row jalannya sendiri ini lumayan besar ya. Di 5,5. 5,5 meter dalam kompleknya gitu. Jadi untuk dua mobil masih mumpuni banget gitu ya. Pas gitu ya. Yang penting jangan bawa truk, ketemu truk usok dan truk gitu apalagi. Nah, secara view sebenarnya lebih enak nih di sini nih. View-nya enak banget. Kenapa lebih enak? Gila. Malam-malam itu kebayang bagaimana indahnya Kota Bandung. Dari rumah sini nih udah bisa melihat nih dari jalan nih yang kita tapakin nih. Itu ini kan jalan perumahannya nih. Ini udah bisa kelihatan tuh Kota Bandungnya. Apalagi di lantai 2 ya. Iya, lantai 2. Gitu. Ya, yes. Desain nambah rooftop di atas bisa. Nah, bisa banget. Nambah rooftop nanti buat nongki, enak banget di situ ya. Gitu. Ya, seger, udaranya seger, memang seger, bukan karena apa-apa, ini ada lumayan di tempat ketinggiannya. Gitu. Jadi apa ya? Buat keluarga tuh cukup bagus lah. Sehat, udaranya masih segar, sama nggak terlalu berisik ya, nggak terlalu berisik, adem gitu kan. Jadi ya kita kalau pulang ke rumah itu apa ya, kan jenuh ya gitu, belum macet tuh kota ya kan gitu. Pas nyampe rumah wah seger, malam-malam duduk di teras gitu kan, di balkon lah gitu. Duh, kan ngopi. Iya, udah terasa banget tuh enaknya banget gitu. Nah promo untuk bulan ini itu hanya di 515 juta. Itu pun 3 unit doang. All in-nya apa aja? All in-nya itu udah termasuk pajak PPN, BPHTB-nya juga udah masuk, gitu kan. AJB-nya udah. Sama balik nama SIM juga ya. Iya. Udah karena kan udah di-split, jadi tinggal balik nama. Jadi lebih enak lah, gitu kan. Oh, itu 515. Gitu. Kalau bulan kemarin pas 97. Karena ini udah bulan Februari, naik jadi 515. Punten ya. Gitu. Karena ya itulah. Biasanya orang teh nggak cepet-cepet gitu beli karena ngerasanya ah nanti
harganya masih segitu-gitu aja. Masih yang lama. Iya, mentang-mentang lagi dalam progres gitu kan, dia nyari-nyari gitu. Baru, kan. Padahal baru cuman, wah masih bentuk kafling, baru dibentukan gitu, belum dibangun. Nah kan, giliran udah mulai naik ke atap, naik 515 kan gigi jari, lumayan lah, ya 18 juta mah, gitu. Ya buat jajan bakso 18 juta lumayan ya, lumayan setahun cerita itu. Insya Allah. Nah, oke. Ini lokasinya dekat kemana aja coba? Kalau dekat, wah jangan ditanya itu bro. Pertama, yang paling dekat itu kalau ini kita ke kampus ya, kampus UIN. Tinggal turun. Turun doang. Udah, micit gitu udah. Nyampe, bentar doang ya, paling 5 menitan. Emang naik ya PR. Ya namanya naik ya beda sama turun. Kalau turun cepet banget, gitu ya. Paling sekitar 5 menit juga udah nyampe di UIN. Gitu. Tapi jalannya juga nggak terlalu kecil ya jalan iya, Cipadung. Iya. Cipadung itu dua mobil masuk gitu. Itu aja yang penting nggak ngebut gitu. Kalau ngebut ya agak deg-degan juga sebenarnya ya. Gitu. Jadi paling dekat itu ke UIN gitu. Transmart Cipadung. Wah, deket pisannya. Gitu. Ke Bundaran Cibiru. Wah, apalagi itu mah dekat ya kan gitu. Ya, kalau yang mau nongkrong-nongkrong kan bisa di Transmart ya. Gitu. Banyak lah sebenarnya gitu. Ke akses tol bisa Cilenyi gitu. Urus ya, surat-surat kecamatan dekat kecamatan ya. Tinggal jalan. Polisi polseknya depan jalan kaki. Pak, laporan gitu kan ATM saya hilang gitu. Nah, itu kemudahan gitu ya. Belum lagi aksesnya dari sini itu mau ke kota Bandung itu tuh enak banget gitu. Ke jalan rumah sakit itu udah deket. Ya kan gitu, mau ke Ujung Berung deket gitu kan, sok mau kemana lagi itu bypass Soekarno Hatta deket yang gitu. Jauh mah cuma ke Cimahi nah itu jauh itu karena itu mah kan Bandung Barat atau arah yeah. Sana udah beda lah ya, yeah. Itu mah ya tapi ke tol itu dekat, insya Allah dekat sih ke tol Cilenyi gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ambil di sini ngambil aja gitu ya kan, lewat Kausa tentunya banyak bonusnya. Sama kalau bertahap bisa nggak sih cash bertahap? Bisa, cash bertahap itu sampai 15 bulan juga masih bisa. Terus promonya masih dapat nggak kira-kira? Pengen tahu? Harga 515 itu, ya insya Allah masih bisa. Harganya itu harga cash keras, cash bertahapnya ya. Tuh. Ingat ya, gitu ya. Entah itu 15 bulan atau 13 bulan saya agak lupa ya. Nanti kita gitu. Negoin. Nanti kita bantu nego lah gitu kan, gitu kan. 515 harga cash keras loh, tapi yang diterima adalah cash bertahap gitu loh. Biasanya di perumahan-perumahan itu ngambil juga tuh untungnya gitu kan, cash bertahap 1 tahun sekian gitu harganya. Bahkan 6 bulan juga udah ada hitungannya tuh. Nah, di sini cash keras sama cash bertahap sama harganya. Yuk, kumpung 3 unit promo nih. Promo all in ya. All in, habis itu ya nanti ya teman-teman sendiri nanti yang nanggung pajaknya gitu, berat gitu kan. Dan lumayan ya. Iya, lumayan pajak gitu. Ya, gitu. PPN aja 11%. Iya. Nah, gitu. Uangnya mau ke pajak semua. Nah, masih mendingan langsung. Mending ke kita. 3 unit nih, ya kan? 3 unit gitu. Memang 3 unit itu enggak bisa milih kapling, tapi insya Allah sih kaplingnya bagus-bagus. Kalau ngelihat set play-nya nih kayak gini set play-nya. Gitu. Ya. Gitu, teman-teman apalagi nih? Kang, udah paling itu aja ya? Iya, udah itu aja. Untuk perkenalan, memang nanti bentuknya jalan 5,5 meter, bangunan nanti ada, bisa dilihat yang sedang progres pembangunannya seperti apa, terus bisa custom juga, sama itu harganya 515 dan masih bisa di cash bertahapin, terus bonus-bonus yang lain nantilah, pokoknya mah ngobrol aja, nanti kita bantu. Nanti kita bantu ya, gitu. Tapi jangan sampai, jangan lupa. Ini tuh 3 unit dan 3 unit itu nggak lama bro gitu lakunya gitu. Jadi jangan sampai nyesel, aduh saya nggak dapet promo all innya. Nah itu sayangnya, karena nggak buru-buru ya. Langsung aja kontak kita nih, ada nomornya nanti ya di deskripsi kita tampilkan. Gitu ya di deskripsi ya, ya biar cepet gitu kan. Hubungin, wah siapa nih gitu kan. Ya, mau nanya-nanya masalah Cipudang. Cipudang. Salah, Cipadung gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat progres 3 rumah yang udah langsung dibangun gitu ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi, Kang? Sudah cukup ya. Sampai sini. Review kita untuk proyek daerah Kota Bandung, Cipadung. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.